Salam sejahtera bagi saudara-saudara semuanya. Kita berjumpa kembali di dalam program Sapaan Gembala. Dan kali ini bersama saya Pendeta Nathanael Sigit Wirastanto dari GKI Krian Sidoarjo. Saudara, tema renungan kita pada hari ini adalah Kau Perkasa Kulemah seperti lagu di dalam PKJ 129 yang sepenggal baitnya tadi sudah saya mainkan sebagai intro pembuka. Nah, sebelum kita merenungkan apa yang menjadi tema kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami kembali berjumpa di dalam program sapaan gembala dan kami saat ini akan merenungkan tentang arti bagaimana kami harus rendah dan engkau lah yang ditinggikan biarlah perenungan ini boleh memberkati kami dalam Kristus kami berdoa amin saudara saya teringat dengan sebuah kisah yaitu tentang sebuah kapal penumpang yang terhilang atau tersesat. Jadi mereka itu terombang-ambing dan yang paling mengerikan adalah nyawa para awak kapal dan para penumpang itu terancam. Apa terancamnya? Terancamnya adalah mereka itu terancam mati karena dehidrasi. Karena persediaan air untuk mereka minum sudah habis, atau kalau tidak habis, bisa dikatakan ia sudah menipis dan mereka tidak mungkin meminum air langsung dari laut. Nah, ketika mereka di dalam kondisi terombang-ambing dan mereka sudah berteriak-teriak, "Air, air, air, kami haus, kami haus!" Lalu, dari kejauhan mulai terlihat sebuah kapal besar. Nah, karena ada kapal di depan sana, maka para awak kapal mengirimkan sinyal. Mereka meminta bantuan, "Tolong kirim kami air, kami membutuhkan air minum." Dan tidak disangka, kapal itu langsung memberikan sinyal balasan. Isinya adalah lemparkan embermu ke bawah di tempat engkau sekarang ini. Lalu orang-orang awak kapal itu bertanya-tanya, ini jawabannya apa sih? Kami minta pertolongan kok malah diminta melemparkan ember ke bawah. Kirim sinyal lagi. Kami butuh air minum, tolong kirim kami air. Dan kapal yang di kejauhan itu kembali mengirimkan sinyal, "Oke, okay, lemparkan embermu ke bawah." nah ketika mendapatkan jawaban yang serupa awak kapal itu marah-marah bukan main mereka berteriak-teriak murka tetapi Nakoda mengatakan oke okay, kalau kita marah saya pun juga marah dan tidak tahu apa arti sinyal jawaban itu tapi tidak ada salahnya kalau kita mencoba yuk kita lemparkan ember kita ke bawah Begitu dilemparkan dan diangkat kembali, ternyata yang ada di ember adalah air tawar, air tawar yang cukup baik untuk diminum. Dan ketika itu mereka baru sadar, ternyata kapal itu tidak persis berada di tengah laut, ternyata kapal itu persis ada di mulut Sungai Amazon. Yang menyimpan air tawar, bahkan air tawar itu dapat tersimpan sampai ke kedalaman tertentu. Maka selamatlah para penumpang, selamatlah awak kapal, karena mereka melemparkan ember ke bawah dan kemudian menikmati minum. Bisa dibayangkan kalau mereka tidak melemparkan ember itu ke bawah dan mereka bersikukuh dengan kemarahannya kepada kapal yang ada di seberang sana ya pasti mereka akan mati kehausan, mati karena dehidrasi. Saudara ketika membaca kisah ini, saya teringat dengan sebuah kisah yang tentu sudah kita kenal di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-19 tentang bagaimana Tuhan Yesus meminta Sakyus untuk turun. Kita tahu kisahnya, Sakyus bertubuh pendek, lalu kemudian dia naik ke atas pohon ara untuk melihat Yesus. Maka gerakannya adalah pasti Sakyus itu menatap ke bawah dan Tuhan Yesus memandang ke atas. Nah kalau kita renungkan baik-baik sebenarnya gerakan menatap ke bawah itu adalah melihat orang yang ditatapnya sebagai yang lebih rendah dari dia. Sedangkan kalau kita menengadah ke atas itu kita seperti melihat orang yang kita tatap itu lebih tinggi dari kita. Jadi kalau Sakyus menatap Yesus dan Yesus menengadah ke atas melihat Sakyus itu sudah pasti posisi Sakyus lebih tinggi dari Yesus. Dan disinilah di ayat yang kelima Tuhan Yesus mengatakan Sakyus segeralah turun. Turunlah dari ketinggianmu. Nah itu artinya sebenarnya yang berhak menatap ke bawah itu Tuhan Yesus dan Sakyus hanya boleh untuk menengadah ke atas. Segeralah turun. Ada kata segeralah berarti tidak bisa ditunda. Sebab hari ini, bukan besok apalagi lusa, ya hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Harus tidak bisa ditawar. Dan Sakyus tidak bisa bertahan terus di atas pohon arah. Tidak bisa dia menolak, sorry aku di atas saja supaya aku bisa menatap engkau dari atas. Dengan tatapan mata ke bawah. Sakyus turun. Turun dari ketinggiannya. Dia berjumpa dengan Yesus sehingga dia menengadah ke atas memandang Yesus dan Yesus menatapnya dengan penuh kasih. Ketika Yesus ditempatkan sebagai yang paling tinggi, Yesus datang ke rumah Sakyus dan akhirnya terjadi perubahan dalam hidupnya. Saudara, kita semua pasti yakin bahwa pertanyaan atau pernyataan Tuhan Yesus kepada Sakyus juga berlaku bagi kita. Kita pasti akan diminta segeralah turun. Turun dari keangkuhan, turun dari kesombongan, turun dari keserakahan, turun dari kejahatan. Segeralah turun karena hari ini aku harus menumpang di rumahmu, aku harus tinggal di hatimu, aku harus tinggal di dalam hidupmu. Kita tidak bisa memandang Tuhan dengan cara menatap ke bawah, dan Tuhan yang menengadah kepada kita. Kalau kita menatap Tuhan ke bawah, itu sama saja, misalnya, di dalam doa kita kita memperlakukan Tuhan seperti mesin ATM yang siap kita kuras berkatnya setiap saat atau memperlakukan Tuhan seperti orang yang siap melayani atau memuaskan semua keinginan kita. Tetapi mari kita menatap Tuhan ke atas. Hanya Tuhan yang boleh menatap kita ke bawah. Nah, kembali kepada lagu di dalam PKJ 129 bah yang berjudul kau perkasa ku lemah Engkau perkasa ya Tuhan maka engkau menatap kami ke bawah dan aku lemah sehingga aku menengadah ke atas Kita lemah bukan makanya ketika kita berdoa kita memejamkan mata Sebenarnya bukan soal konsentrasi, tetapi dengan mata yang terpejam menunjukkan betapa kita lemah, lalu kita bersandar kepada Tuhan. Tuhan perkasa, kita lemah, makanya kita tidak bisa hidup tanpa menengadah kepada Tuhan. Sebagai penutup, saya mengajak saudara untuk menyanyikan lagu ini satu bait. Sebenarnya, lagu ini iramanya agak ngebit, agak cepat, tetapi saya akan memainkan pelan supaya kita bisa bernyanyi bersama-sama. Kau perkasa, ku lemah. Saku lemah, jauhkan ku dari celah hatiku. Amat tentera, asalkah ku dekat? Padamu. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Aku dekat padamu, Tuhan yang perkasa dan kita yang lemah. Itu artinya, biarlah kita rendah dan Tuhan semakin ditinggikan. Selamat menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Bersandar kepada Tuhan dan terus menengadah kepada Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.